Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cisriani, NPM A1I019061. Di sini saya akan membuat media pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat media pembelajaran, alat pembahan yang perlu kita siapkan adalah seperti berikut. Yang pertama pensil, yang kedua tusuk sate, yang ketiga cutter, yang keempat penggaris, yang kelima kertas origami, yang ke-6 gunting, yang ke-7 double tip, dan yang ke-8 ada styrofoam. Baiklah, langkah pertama yang perlu kita buat adalah membuat pola tangga. Setelah dibuat pola tangga tadi, kemudian dipotong menjadi dua bagian seperti ini. Langkah ketiga yang perlu kita siapkan adalah menggunting origami untuk ditempelkan pada styrofoam. Selanjutnya, origami yang telah digunting tadi ditempelkan pada styrofoam. Kemudian, buat angka pada origami yang telah ditempelkan. Hasilnya akan terlihat seperti ini, dan tinggal kita tempelkan lagi hiasan-hiasannya untuk dijadikan media pembelajaran. Ini adalah media pembelajaran yang siap digunakan untuk anak usia dini. Media pembelajaran ini dinamakan tangga pintar.